Akhir Oktober 2021, Kalimantan Barat dikepung banjir. Selama kurang lebih 2 pekan, banjir menerjang belasan kecamatan dan berdampak pada hampir 100 ribu orang. Setahun berselang, giliran Kalimantan Tengah yang kena gebuk banjir. Sebanyak 8 kabupaten dan 1 kota terdampak dengan nyaris 50 ribu orang berada di dalamnya. Apa yang menjadi kesamaan dari 2 banjir itu? Ya, salah satu faktor penyebabnya yakni deforestasi hutan. Di 2 provinsi tersebut, deforestasi hutan yang ditujukan untuk pembukaan lahan sawit dan tambang ternyata berefek buruk. Deforestasi membuat hilangnya tutupan hutan. Yang terjadi di 2 provinsi tadi menggambarkan kenyataan di Kalimantan ketika deforestasi adalah musuh abadi. Namun, perlu dicatat bahwa konsekuensi dari deforestasi enggak itu aja. And it's well known that, you know, at least half of greenhouse gas emissions coming from Indonesia are coming from land use change and deforestation. Emisi gas karbon. Itulah dampak yang dihasilkan dari deforestasi di Kalimantan. Jumlahnya nggak main-main. Dan ini terus diprediksi banyak pihak akan memperburuk krisis iklim. Narasi soal hutan di Kalimantan yang selama ini kita kenal adalah bahwa tempat ini dipenuhi pohon-pohon yang lebat. Manusia dan alam hidup berdampingan, membentuk satu ekosistem yang lestari. Tapi, ekosistem yang ideal itu berubah seiring waktu. Hutan Kalimantan lantas jadi ruang ekonomi menggiurkan untuk sejumlah pihak, kombinasi antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan kapitalis. Sebab menyimpan banyak sumber daya, upaya eksploitasi pun mulai dilakukan. Sebetulnya, eksploitasi hutan di Kalimantan dapat dilihat sejak masa kolonial. Meski begitu, ia baru menampakkan wajah paling culasnya saat Orde Baru berkuasa. Pada masa rezim Soeharto, hutan Kalimantan dikeruk habis-habisan. Pohon ditebang, kayunya diekspor ke berbagai negara. Beberapa regulasi dikeluarkan untuk mendukung geliat itu. Produknya berupa kontrak karya sampai konsensi. Karpet merah kepada investor asing digelar sepanjang mungkin. Catatan harian Kompas menyebut pada 1970, dari 13 juta hektar hutan di Kalimantan, sebagian besar telah jadi konsensi perusahaan kayu. Pada era 1970-an, kayu menjadi komoditas ekspor besar kedua setelah minyak. Beberapa negara tujuan ekspor diantaranya Jepang, Taiwan, hingga Korea Selatan. Geliat eksploitasi hutan di Kalimantan menguntungkan segelintir pihak saja, yang kelak mengantarkan mereka ke pucuk piramida. Belum selesai masalah pembalakan hutan untuk diambil kayu-kayu gelondongannya, eksploitasi di Kalimantan masih berlanjut dengan babak baru. Sawit dan pertambangan. Fase ini dimulai pada awal 1990-an dan bertahan sampai sekarang. Riset yang dipimpin David Gavu memperlihatkan perubahan hutan di Kalimantan selama 4 dekade terakhir. Ini hutan Kalimantan pada 1973. Warna hijau menandakan wilayah hutan. Sementara ini adalah hilangnya tutupan hutan selama 1973 sampai 2010 yang ditandai dengan warna merah. Kemudian ini ada proporsi hutan yang ada di Kalimantan pada 2010 yang masih menyandang predikat hutan utuh berpusat di tengah dan luasnya menyusut, terkepung oleh hutan produksi dan lahan perkebunan seperti sawit. Penelitian Gavo dan kawan-kawan memperlihatkan sekitar 30% dari total luas hutan tropis di Kalimantan hilang selama 1973 hingga 2010. Kalau dihitung-hitung lagi, luas hutan di Kalimantan yang rusak sepanjang periode itu ialah 123.941 km persegi. Wilayah yang harusnya menyimpan karbon, mempertahankan keberlangsungan ekosistem, tersapu dengan arus pembangunan dan pembukaan lahan berskala besar untuk komoditas macam kelapa sawit, kertas, hingga kayu gelondongan. Nah, ini gambaran perubahan hutan Kalimantan dengan tambahan periode waktu sampai 2017. Hutan pada hakikatnya adalah penangkap dan regulator karbon. Namun bagaimana fungsi itu kemudian berubah, riset ini sepertinya bisa menjelaskan secara jelas. Prosesnya kurang lebih begini. Hutan dan pohon-pohon di dalamnya menyimpan karbon. Ketika hutan dibabat dan pohon ditebang, karbon tersebut lepas ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Keberadaan karbon tersebut lalu menaikkan temperatur yang berandil dalam memperparah krisis iklim.
all plants absorb carbon dioxide, and that's how they derive their energy. And the process of photosynthesis, you know, carbon dioxide comes in, and energy is created for plants to live and grow. Itu tadi Charles Palmer, akademisi dari LSE. Ia fokus pada isu deforestasi termasuk di Indonesia. And when you look at forests as a whole, you know, the more carbon emissions that are absorbed by biomass vegetation than is actually emitted, makes it a net carbon sink. As soon as that process goes into reverse and more emissions are emitted than are absorbed, then it becomes a carbon source. That's basically it. So the transition from being a sink to a source usually happens when forests are opened up and start degrading. I mean, you know, it's very rare you get a case where a forest goes from being a forest to no forest, you know, complete deforestation. There's usually a process, a transition involved. And it's along that transition where you get this transition from being a sink to a source of carbon dioxide emissions. Deforestasi hutan tropis berkontribusi sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca. Indonesia sendiri menjadi negara ketiga penghasil emisi gas rumah kaca terbanyak karena deforestasi, setelah Amerika Serikat dan China. Bila ditarik ke lanskap yang lebih luas, hutan-hutan di Asia Tenggara memperlihatkan kecenderungan untuk menghasilkan emisi karbon lebih banyak, ketimbang menangkapnya selama 20 tahun terakhir. Studi menunjukkan kalau dari tiga hutan tropis terbesar di dunia, dari Amazon, Kongo, serta Asia Tenggara, hanya nama kedua yang secara perhitungan masih menyerap karbon. Efek deforestasi nggak berhenti sampai di situ. Ia menyumbang risiko kebakaran hutan yang nggak cuma menghasilkan emisi karbon, tapi juga gas metana yang 21 kali lebih beracun. Indonesia sepanjang 2002 ke 2021 kehilangan 28,6 mha area berpohon. Kehilangan itu sama berarti dengan 19,6 GT emisi karbon. Wilayah Kalimantan jadi penyumbang terbesar. Sepanjang 2001 sampai 2021, Kalimantan Barat misalnya kehilangan 3,69 mha area berpohon. Ini setara dengan 2,43 GT emisi karbon yang dihasilkan. Bergeser ke Kalimantan Selatan, area berpohon yang hilang pada periode yang sama mencapai 836 kha atau sama dengan 491 mt emisi karbon. Di wilayah timur, area berpohon yang lenyap capai 3,55 mha. Emisi karbon yang dikeluarkan yakni 2,48 GT. Terakhir, di tengah, area berpohon yang hilang sebesar 3,52 mha. Emisi karbonnya sebanyak 2,28 GT. Lahan sawit menjadi sektor yang menyumbang emisi karbon cukup besar. Di Kalimantan, emisi karbon dari perkebunan sawit berkontribusi atas 18-20% dari total emisi karbon di Indonesia. Dampak dari deforestasi dan emisi gas karbon ini nggak main-main. Studi ini memberikan gambaran yang cukup gamblang dengan melihat perubahan yang terjadi di kawasan hutan berau. Sepanjang 2002 hingga 2018, sekitar 17% atau 4.375 km persegi dari seluruh area hutan di berau telah dibuka untuk industri dan perkebunan. Deforestasi ini membuat rata-rata suhu harian lokal naik sebesar 0,95 derajat Celcius. Efeknya lagi, kenaikan suhu itu berimbas pada naiknya angka kematian. Sebanyak 7,3 sampai 8,5% atau 101 hingga 118 tambahan kematian per tahun. Ini lantaran paparan suhu panas berpengaruh langsung kepada kesehatan warga maupun tingkat keamanan pekerja di kawasan itu. Pemerintah sebetulnya memiliki kebijakan moratorium untuk mengendalikan laju deforestasi hutan di Kalimantan. Sejak diberlakukan pada 2011, pemerintah mengklaim bahwa moratorium berandil dalam menurunkan deforestasi di Kalimantan dan wilayah sekitarnya. Tapi Palmer punya pendapat lain. Forest moratorium is a great idea, but the question is what happens to the demand for palm oil if you, you know, if you ban it in one place, it's going to happen somewhere else, and that's kind of what we're, you know, it's what you expect to see. That's exactly what happens. But the fact is that most of those areas, forests, were under relatively low pressure, meaning that at that point in time, they were at no immediate risk of being deforested. So that's kind of explained by the impact. Although there is an impact, it's relatively small. There are other areas that are under much higher risk of deforestation. Ini sejalan dengan riset The Tree Map, organisasi yang fokus pada isu deforestasi hutan tropis.
Kata riset mereka, angka deforestasi di Indonesia, termasuk Kalimantan, mengalami penurunan setelah 2016, imbas turunnya harga CPO dan pandemi COVID-19. Aktivitas pembukaan lahan untuk sawit lesu, karena pasar juga tengah enggak bergairah. Tren ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik oleh pembuat kebijakan mengingat momentumnya sudah tersedia. The areas of forest that were not affected at all by the policy were peatland areas, the peatland forests, and that's the key thing. To be honest with you, if we're going to focus on anything, and I know that there's already a moratorium on peatland, where Indonesia has 1/3 of all peatland globally. It's so carbon rich, it's not true. Like if that goes on, we may get about the 2 degree, 1.5 degree, and it's just not going to be possible to reach those targets in the future. So peatland is absolute priority. Also, the commodity supply chain issues need to be addressed as well. I mean, there needs to be more moves to transitioning to, you know, more sustainable supply chain policy. Meski begitu, ancaman deforestasi tetap mengintai, sejalan dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan pemerintah, seperti yang terjadi pada IKN Nusantara. Dan hal ini juga sudah ditegaskan oleh menteri yang mengurusi lingkungan hidup. So once it opened up, it started to start building infrastructure, ports, roads, bridges. That's when the process accelerates. You start to get